jumpa lagi sama aku Husna. Senang banget hari ini aku bakal ngadain Shopee Haul lagi, yaitu ada baju, ada celana, ada mukena, dan juga ada hanger. Nah, jadi barang-barang ini tuh semuanya aku beli di harga under 100k semua. Jadi kita bakal review satu-satu apakah di harga segitu worth it apa enggak buat kalian beli. Oke, buat yang pertama kita bakal unboxing ini dulu. Nah, jadi ini adalah baju yang aku pesan. Nanti link Shopee-nya bakal aku taruh di situ, dan ini harganya juga under 100k gitu. Jadi kita buka ya. Nah guys, jadi buat baju ini nanti ongkir dan detail lainnya nanti aku bakal taruh sekalian sama link Shopee-nya ya, sama link tokonya juga, link tokonya, terus profil tokonya gitu. Jadi ini yang aku beli ada 3 baju, biasalah kan cewek gitu ya kan. Yang pertama ada ini, kita langsung buka aja. Aduh, gak sabar banget guys, pengen nyoba baju baru. Ini dia, jadi kemarin aku pesan 3 baju. Ada yang warna ini, kayak lebih ke mustard gitu gak sih? Kayak coklat-coklat gitu. Terus ini warna hitam ini, dan juga warna hitam putih. Kayaknya kita buka ini dulu deh ya. Jadi kita lihat apakah ini sesuai. 3, 2, 1. Wow, bener-bener oversize guys. Gila, ini oversize banget sih. Bisa kelihatan kan? Oke, jadi ini emang aku pesan yang oversize. Itu bahannya aku lupa ini bahan apa, cuma ini kayak bikin nerawang gitu. Jadi kalian kalau pengen make, kalian pakai dalaman gitu, pakai manset kayak gini. Makanya ini sekarang aku konten pakai manset doang biar bisa langsung aku coba. Jadi kita coba dulu ya guys. Tada! Ini dia guys, baju yang pertama kayak gini. Ini pas banget di aku, kayak oversize gitu. Aku diri deh. Nah, jadi dia tuh dua motif gitu. Depannya putih, belakangnya kayak motif garis-garis gitu. Terus dia juga benar-benar oversize dan nutup bagian belakang sampai paha kita gitu. Terus juga detail lehernya kayak gini. Oke, jadi buat barang yang pertama, baju yang pertama, worth it banget buat kalian beli. Oke, langsung kita lanjut ke baju yang kedua. Nah, terus kita lanjut ke baju yang kedua. Ini aku beli hem warna hitam kayak gini. Ini juga kemarin aku beli yang rada panjang itu biar nutupin belakang sama sampai paha gitu. Nah, kalau ini bahannya flanel. Nah, jadi langsung aja kita coba. Ini dia guys, look baju kedua. Jadi aku seneng banget, ini pas banget di badan aku. Terus juga dia sama panjang kayak baju sebelumnya, nutup belakang dan paha aku juga. Terus ini buat tangannya, kalau kepanjangan kan bisa gulung kayak gini. Terus juga ini cocok banget buat kalian nongki bareng teman, hangout gitu. Terus buat kuliah juga, ini bagus sih, rapi ya gitu kan. Oke, kita lanjut ke baju yang ketiga. Sekarang kita lanjut lagi ke baju yang ketiga. Nah, ini sama aku beli hem juga, tapi kayaknya ini lebih panjang dari yang tadi. Ini harganya aku juga lupa, kayaknya sekitar 80-90 gitu. Enggak sampai 100.000 gitu. Jadi, kita coba dulu ya. Nah, ini dia guys, baju ketiga. Kayaknya baju ketiga ini adalah baju yang paling aku suka deh modelnya dari yang sebelum-sebelumnya tadi. Karena di tangannya aku suka yang kayak ada karetnya kayak gini. Terus juga bagian bajunya itu lebih panjang juga daripada dua baju yang tadi. Terus juga ini pakai kerah kayak gitu. Oke guys, jadi buat review bajunya udah selesai semua, 3 baju yang tadi. Sekarang kita lanjut lagi review celana dulu deh ya kayaknya. Jadi kemarin aku juga beli celana, ini juga under 100k gitu. Ini aku beli culotte sama ada jeans satu gitu. Coba kita buka ya guys.
Okay, jadi di sini aku beli dua celana, yang satu culotte sama ya satu kayak jeans gitu. Oke, jadi kita review culotte dulu ya guys. Nah guys, jadi ini tuh kemarin aku pesan yang jumbo dan kalian bisa lihat kan, ini bener-bener jumbo kayak gitu, bener kayak nggak ngentat gitu lah guys. Oke guys, buat celananya itu pas banget di aku ya. Jadi kalau kalian mau beli kan, tinggal lihat aja sesuaiin dengan size kalian sendiri gitu aja. Di Shopee itu kayak ada ukurannya gitu loh, jadi kalian tinggal pilih aja kalian pakai yang mana. Jadi recommended banget, 30 ribuan aja guys. Next. Okay, sekarang kita review lagi jeans culotte. Ini aku beli seharga 60-an. Jadi dia kayak snow gitu. Ini sebenarnya warnanya hitam guys, karena di kamera kayak jadi warna blue denim gitu. Nah jadi aku pilih yang karet. Kalian bisa lihat kan, ini bisa melar BB berapa ya ini, sampai BB berapa ya. Pokoknya ini kalian bisa sesuaiin aja. Nanti kalau kalian pengen check out, kalian pilih aja yang sesuai dengan ukuran kalian gitu. Nah kayak gini guys, culotte di bawah gitu. Kayaknya ini aku nggak usah coba deh ya, kayaknya ini bakal buat aja di aku. Ini juga kalau buat bahannya dia standar lah, sesuai harga gitu ya kan, harga 60 ribuan gitu. Dan juga kayaknya ini bakal recommended banget sih buat kalian pengen cari-cari celana jeans. Nanti aku taruh ya semuanya di sini. Oke guys, lanjut lagi. Kemarin aku tuh juga beli mukena dan bakal kita review juga. Nah ini seharga 80 berapa gitu. Yang bikin mahal ini malah ongkirnya kemarin, jadi sama mungkin jadi 120 berapa gitu guys. Nah kalau kita buka ya, kemarin aku beli yang warna lavender. Keterangannya tuh warna lavender tapi kayak lilac gitu loh, karena aku suka banget sama warna lilac guys. Aku pilih yang warna ini deh. Bagus banget guys, warnanya cantik tuh, lihat. Jadi ini dari mukena Gayo. Ini solid banget guys, cuma 80 ribuan gitu. Kan ada rendanya. Seneng banget deh aku beli yang ini. Nah terus buat detail kainnya, ini tuh kayak katun gitu loh. Waduh lembut banget. Oh sumpah ini aku suka, seneng banget loh. Oke, jadi kalian bakal dapat tasnya guys. Nah, tasnya kayak gini. Lucu banget. Oh, ada pegangannya. Wah, dapat tas. Terus mukenanya. Ih, sumpah lembut banget loh guys. Ini katunnya tuh kayak bukan katun yang murahan gitu loh. Lihat aja kan. Nah, kayak katun premium gitu. Ini dingin banget sih. Terus buat rendanya juga, nah itu cantik. Nah kayak gini ya, aku punya mukena warna lilac. Aku suka banget warna lilac guys. Aku suka banget guys, aku jadi semangat pengen beribadah. Baca. Sumpah ini tuh recommended banget guys. 81 ribu, 80 ribuan gitu lah. Kalian udah dapat mukena, tas kayak gini. Itu cantik banget. Semangat beribadah guys. Oke guys, jadi kayaknya video aku segitu dulu ya. Nanti buat yang selanjutnya, yang stand hanger, itu aku bakal bikin part berbeda. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah semua barang yang aku review tadi itu bener-bener jujur aku ya. Semuanya tuh worth it banget buat kita beli dan sesuai sama kantong mahasiswa kita. Oke, jadi buat teman-teman semua yang pengen beli, nanti langsung aja cek di link Shopee-nya. Nanti aku taruh di description box. Terus juga makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Segini dulu video aku kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!